Mahasiswa sudah semester 6 atau masuk ke semester 7 tapi belum memulai skripsi. Mungkin ini penyebabnya. Teman-teman, saya Robiul Endra, selamat datang di YouTube channel saya. Oke okay, uh, teman-teman semua, seperti yang saya jelaskan di video awal tadi bahwa saya ingin menjelaskan penyebab teman-teman belum memulai skripsi walaupun kalian sudah mulai masuk ke semester 6 atau eh, masuk ke semester 7, sedang berada di akhir semester 6. Nah itu titik-titik krusial di mana semangat kamu yang masih tinggi-tingginya. Tapi sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa untuk subscribe YouTube channel saya, share, like, serta komen, serta follow Instagram saya di @robylendra dan juga at skripsi. Mahasiswa. Oke, okay, uh, teman-teman, alasan pertama penyebab kalian belum mau mulai skripsi yang pertama adanya belum kalian belum menentukan topik penelitian kamu. Jadi biasanya topik penelitian itu bisa yang dicari berdasarkan referensi-referensi tertentu atau berdasarkan ikut-ikutan teman. Jadi teman-teman masih mentok topik penelitiannya belum tahu apa. Nah, kalau misalnya masih mentok seperti itu, teman-teman mulai baca referensi jurnal, baca skripsi-skripsi terdahulu, cari fenomenanya, cari permasalahannya. Kemudian yang kedua, Mungkin di saat kondisi pandemi saat ini, ketika seluruh perkuliahannya online, kalian nggak paham. Mungkin saya juga memahami buat teman-teman yang memang sedang kuliah online, itu tentu tidak bisa menyerap 100% materi, apalagi saya sebagai pengajar metodologi penelitian itu memberikan materi secara online untuk uh, materi metodologi penelitian yang membahas tentang skripsi. Mungkin kalian banyak nggak pahamnya sehingga ada yang bertanya-tanya skripsi ini mau ngapain? Bahkan ada salah satu mahasiswa saya yang bertanya Pak, mata kuliah metodologi penelitian ini buat apa kok ngebahasnya tentang skripsi Nah itu yang harus sebenarnya uh, sebagai dosen saya harus jelaskan Jadi kalau misalnya kalian tidak paham silahkan tanya Kemudian bisa WA, bisa temui dosen ini secara langsung dengan protokol yang kesehatan yang ada Kemudian ber, uh, turunan dari topik tentunya kita belum ada judul yang memang uh, kita kuasai. Jadi kadang judul itu harus teman-teman sukai dan kuasai gitu ya. Jadi kalau kalian memilih judul skripsi, tentunya kalian harus tentukan dua hal tersebut. Jadi harus ada Anda kuasai dan Anda suka dengan hal tersebut. Yang jadi masalah adalah ketika kalian menguasai rupanya judulnya sudah banyak yang membahas. Nah, itu yang menjadi PR teman-teman. Jadi saya harus belajar lagi materi apa yang yang saya harus lakukan gitu ya. Kemudian juga teman-teman menunggu saling menunggu penyebabnya itu saling menunggu satu angkatan dengan komitmen awal masuk bareng-bareng wisuda bareng-bareng akhirnya saling menunggu teman satu menunggu yang ini teman yang ini menunggu yang ini sehingga mengalami keantrian mengalami antri antara pengajuan judul dan seterusnya saling menunggu kalau udah ada yang mau mulai masuk bawa proposal penelitian itu udah pada uh, bingung udah pada uh, gupek lah istilahnya untuk membuat proposal skripsi nah itu yang sebenarnya salah satu juga penyebab teman-teman nggak memulai skripsinya kemudian yang selanjutnya masih di dalam zona aman baik berteman di kampus atau main-main di kampus mabar bareng dan seterusnya itu teman-teman masih rasakan padahal sebenarnya sudah tidak kerasa teman-teman sudah masuk ke semester 7 gitu ya, jadi harus sudah memulai skripsi hilangkan rasa Uh, tentunya, kalau kita bertemu dengan teman, main-main dengan teman, pasti ada waktunya. Tetapi, kalian mulai ciptakan bahwa ada waktu untuk mengerjakan skripsi. Selanjutnya, adalah sulitnya ketemu dosen. Nah, ini faktor teknis. Jujur, memang sebagai dosen, saya melihat uh, saya sendiri atau beberapa teman uh, saat diskusi, waktunya bentrok gitu ya, jadi ada pekerjaan, ada urusan keluarga yang memang dosen juga manusia teman-teman jadi teman-teman mohon maaf jadi kalau misalnya waktunya masih belum ketemu ya mungkin bisa berdiskusi terus bisa bertanya terus kapan kita bisa berdiskusi baik secara online maupun offline ke dosennya jadi kalau misalnya sekali dosennya bilang nggak bisa kalian besoknya coba lagi atau besoknya coba lagi atau kalian bisa tentukan waktu yang pas untuk kita berdua antara dosen dan juga mahasiswa dan yang terakhir sih menurut saya belum adanya ilham gitu ya jadi skripsi itu kan kalau saya dulu jadi mahasiswa nyari ilham ya seperti kita harus berpikir apa ya apa yang suka ya apa ya yang ini nah biasanya ide ilham konsep skripsi itu akan datang ketika kondisi sudah terjepit gitu ya kalau ketika kita uas itu kondisinya kita belajar pas malam pas saat terjepit nah itu bakalan bakalan ada idenya dan itu yang menjadi penyebab teman-teman belum mulai skripsi. Ada yang idenya langsung dapat satu hari, ada yang dapat enam bulan, ada yang dapat setahun, sehingga dia tertunda skripsinya satu tahun. Saya harapkan tidak seperti itu. Nah, teman-teman, itu alasan teman-teman mahasiswa. Berdasarkan pengalaman saya juga sebagai dosen dan juga mahasiswa, penyebab teman-teman belum mulai skripsi, jadi faktor-faktor yang sebenarnya bisa kita atasi, itu teman-teman harus bisa atasi. Nah mungkin itu saja pembahasan dari video kali ini Mudah-mudah memotivasi teman-teman Agar lulus tepat waktu skripsinya Tentunya dapat wisuda, cari pekerjaan dan mencari pasangan serta menyenangkan orang tua dan keluarganya. Mungkin itu aja teman-teman. Terima kasih yang sudah sering menonton video di YouTube channel ini. Tak henti intinya saya ingin mengucapkan terima kasih dan jangan lupa juga untuk mensubscribe YouTube channel saya, share, like serta komen serta follow Instagram saya di @robiulendra dan juga @skripsi_mahasiswa. mahasiswa. Kita ketemu lagi di video-video lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.